Cuman kalau tidak sakit pun ketularan dengan penyakit, kalau tidak
sakit pun ketularan dengan orang-orang yang sakit, lingkungan yang sakit. Jadi kesehatan bukan pada saat yang kita memanfaatkan anugerah nikmat dan hasil hidup yang Allah berikan dengan berbagai organ dan juga dengan berbagai nikmat. Tapi kesehatan bagaimana dengan kita dapat menseimbangkan dalam kehidupan antara dunia dan akhirat. Wala tansa nusibaka minad dunia, wala tansa, dan jangan melupakan habuanmu daripada dunia. Dengar ayat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Apakah kira-kira kita tidak boleh bernafas dengan nafas kita jadi tersumbat? Apakah kira-kira dengan jantung kita sudah tidak berdenyut? Apakah kira-kira dengan paru kita sudah tersekat? Apakah kira-kira dengan pendengaran kita sudah terhalang? Terlalu makan, tak ada selera, tak ada kemauan, kaki tidak boleh dilangkahkan, tangan sudah tidak boleh digerakkan. Atau nanti pada masa juking, wah, masyarakat Allah. Atau nanti pada besok malam dengan alat dan juga dengan tanduknya. Bagikan jawaban, kenapa mereka tidak berlupa? Bagikan jawaban, kenapa mereka tidak sedang? Perumpamaan yang sederhana tadi itu, penerbangan semuanya penuh, restoran semuanya penuh, begitu juga dengan pasar semuanya penuh. Tapi yang pelehnya masuk supermarket, barang di supermarket habis dimanfaatkan. Yang ambil gula, yang ambil minyak, yang ambil beras, yang ambil ikan, buah-buahan, macam-macam kebutuhan-kebutuhan yang mereka dudukkan di sana sudah mereka ambil. Tapi ternyata ada yang bayar. Mana bayarannya? Nah, apa bedanya? Kita pakai yang punyanya Allah, sebab mata bukan produk jemput. Otak bukan buatan manusia, kita memakai untuk teknologi kita. Tapi mana zakatnya? Mana zakatnya? Sebab bukan untuk teknologi kita diciptakan, sebab bukan untuk politik kita diciptakan, sebab bukan untuk ekonomi kita diciptakan, sebab bukan untuk budaya kita diciptakan. Jelaskan pasti dengan keterangannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu dapat untuk ibadah, untuk pengabdian diri kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana dengan kita dapat mengubudiahkan diri kita dalam kehidupan sehari-hari? Memanglah dengan teknologi, dengan politik, dengan usaha, kerja-kerja, bisnis kita itu akan menunjang kemudian kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau pada saat itu menyibukkan kita daripada target, menyibukkan kita daripada tujuan, menjauhkan kita daripada matlamat hidup, kira-kira kehidupan yang seperti apa yang kita idam-idamkan, target dan hasrat yang seperti apa yang ingin kita capai dan juga yang ingin kita peroleh. Kalau pada saat manusia sudah lupa daratan daripada tujuan hidup dan tidak mengerti kenapa Allah muliakan dia lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung, baik dengan ibadah atau juga dengan sembahyang yang kita laksanakan, atau juga dengan tempat tinggal yang kita tempati untuk sementara waktu, mungkin dengan motor yang kita kendari, atau juga dengan kereta yang kita gunakan, ini dengan lampu kristalnya harganya lebih mahal. Tak tahu saya tak tahu harganya dalam berapa ribu, tapi 1000 jelas tak dapat. 10.000 pun wallahualam. Ini lebih mahal daripada proton birah. Tengok lampu di atas, yang melukur kurang mampu karena tidak dinyalakan. Dinyalakan untuk apa? Ada orang juga, orang tak ada. Buat apa? Rugi, mubazir. Masya Allah, ini untuk manusia, iya. Beribu-ribu harganya. Agak-agak dalam 20.000 ada. Ada. Lebih. 50. Walaupun ribu. Mana kita boleh beli Vios lah. Honda City 90 ribuan, Santra, Nissan Santra,
beli istimewa yang second hand. Kemudian second hand juga. Betul. Allah bagikan segala caranya kepada kita. Allah muliakan kita daripada semua makhluk. Yang kena sumber, 20 siang. Yang kena siang, 20 siang. Yang kena potong, 20 siang. Paham? Ketika kita menyicang-nyicang sayur-sayuran, tak, bawa kepada cincang-cincang ke tumbuh gulai khawas, haji, tumbuh gulai yang kena keripap, yang kena jadi donat, yang kena nasi kadar, yang kena gulai ikan, potong-potong, disiang-siang, dimasak, disate, jadi goreng, kerapu, tangga, sedemak. Oh, nasib mereka jadi semacam itu demi untuk kepentingan kita supaya kita boleh hidup, supaya kita boleh melaksanakan tugas kita dengan elok. Dan belum menikmati kenikmatan yang kita nikmati sekarang ini. Mana ada seperti dengan bahasa Facebook ada si Muhammad berdiskusikan dengan si Nak Bakar misalnya, atau beli sekolah, atau juga putus MSN, awak di mana sekarang ini? Anak lagi ada di UTM nih, lagi ada program salah subuh berjamaah dengan kawan-kawan di UTM. Kata si Muhammad, mama pun pernah juga pergi UTM, tapi tak berjamaah di situ. Tidak di UTM ini lagi. Si Muhammad dalam SMS macam itu. Ada! Allah bagi nikmat banyak sekali kepada kita. Kira-kira Facebook, internet, laptop, dan yang sejenisnya kalau tanpa udara berapa? Setelah itu kemana dilepaskan? Angkasa lepas, angkasa luar, punyanya siapa? Allah. Udara yang nampak tidak kelihatan tapi dia boleh dihubungkan sehingga kita berkomunikasi daripada jarak ke jarak. Udara boleh dihubungkan daripada tempat ke tempat sehingga dengan jarak ukuran yang jauh menjadi cepat. Siapa yang menciptakan? Boleh pernah mengalami tak? Pada saat kita kehabisan ketandasan udara di atas, pusat kita bergerak seperti ini. Kalau dalam beberapa menit saja tidak ada tekanan udara dalam dunia kita, seketika atau dalam hitungan menit manusia akan mati. Tetap dengan kita ingin sudah Bapak-Bapak, bagaimana antum yang hadir dapat memainkan perannya untuk membangun yang semangat-semangat, yang semangat politiknya, yang semangat ekonominya, yang semangat teknologinya, yang semangat kehidupannya, yang semangat budayanya, yang semangat dan sastranya. Boleh sebelum kita menegakkan hasrat dan target yang kita targetkan tadi itu, kita tegakkan kedua kelopak mata kita untuk kita lebih tuntutan hukum, tuntutan agama, kewajiban kita kepada Sang Pencipta, sebab segala galanya itu adalah ciptaan dan juga anugerah daripada-Ku. Aku yang memberikan, Aku yang menyediakan, Aku yang memperuntukkan lebih daripada keperluanmu, lebih daripada cukup. Segala galanya diberikan secara free, yang sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat asasi sekali, yang pertama dengan udara, yang kedua dengan air, kemudian yang ketiga dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Tanpa air kita tidak boleh hidup, tanpa udara kita tidak boleh hidup, dan juga tanpa perantaraan dunia atau tanpa perantaraan waktu dan tempat kita tidak boleh berbuat apa-apa. Berkatakanlah, pada waktu tadi tidak ada penerus, tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan. Tidak ada waktu berarti kita tidak boleh berbuat apa-apa. Yang kedua, tanpa perantara dengan tempat, dimanapun kita berada, tempat saja, tetap saja tempat itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Redung sejenak. Kira-kira kita akan dimana? Masjid, rumah, apartmen, jalan laut, pulau yang mana, gunung cerai, pekan rabu, Kuala Kedah, Kuala Ngarang, Bancok, Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Pasir Hitam. Sebut, mana kira-kira? Duduk di mana? Tak
segudai, sanai, pasir gudang, gudang pasir, semuanya punya nyawa. Oh, saya sudah berada di atas luar, atas luar pun tidak punya nyawa. Tak ada Amerika yang punya. Mana kira-kira? Nah, yang keluar masuk jadi pada hidup itu punya siapa? Sekarang saya, kalau bulan Ramadan itu biasanya kita berisi gula. Gula kurang dalam Ramadan. Sekarang ini kita beli susu udara. Udara sudah banyak tidak dijual lagi di supermarket-supermarket. Kedai-kedai itu sudah tidak dijual udara. Jadi kita macam mana nak beli udara nanti? Satu itu saja kalau sekarang manusia tidak akan hidup. Tapi kenapa manusia berharap kepada Allah? Kenapa mereka disebutkan Allah? Kenapa mereka tidak mengenal kehidupan mereka? Memangnya karena tidak akan pergi? Memangnya karena tidak akan kembali? Memangnya kalian tidak menyadari tempat yang kalian tumbuh nanti setelah masuk ke dalam lubang kubur? Itu tidak ada kesudahan. Sering saja handphone peralatan komunikasi semuanya sudah kaku dan tidak boleh digunakan pada saat itu. Mercedes S-Class-nya dengan Ferrari Lamborghini, Audi, Porsche, Garcia, semuanya. Tak boleh. Apa itu semuanya? Boeing 777, 747, 737, 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
0353803090 yang paling besar pun juga akan kita tinggalkan. Kita akan menuju namanya pesawat yang teredit dan yang tercanggih. Pesawat kita datang dengannya masing-masing punya pesawat tersebut. Cuma tiga masa penantian bila kita akan naik. Kita yang menjadi pilotnya, kita menjadi pramugarinya, kita menjadi penumpangnya, kita menyediakan segala-galanya. Perjalanan yang kita tumpuh tidak ada batasannya. Nama pesawat kubur. Kubur namanya. Renunglah kawan-kawan kita atau sibuk dengan teknologi saja, sibuk dengan urusan dunia saja. Bagaimana kita tidak berpemikiran semacam itu? Sedangkan perbandingan waktu 1:1,000,000,000. Maka ini setelah tadi tidak berlaku.
naik pesawat tapi tidak bayar, belanja supermarket barang supermarket habis tapi tidak bayar. Begitulah berharganya manusia dengan Allah Jalla wa'ala. Ini untuk ibrah dan pelajaran dengan pertama. Mudah-mudahan nanti dengan tiba penampilan-penampilan yang hadir pada subuh hari ini, subuh yang ini adalah satu-satunya subuh yang tidak akan terulang kembali, subuh hari bulan Jumat yang bertepatan dengan 30 hari bulan 12 tahun 2011. Tolong carikan untuk 30 hari bulan 12 tahun 2011 untuk hari kembali. Kira-kira agak-agak hari yang mana, bulan yang mana, tahun yang mana akan kita temukan kembali. Ada yang bulannya nanti tahun depan, tahun depan 30 hari bulan 12 insya Allah juga berlepatan dengan hari jemaatnya, tapi tahunnya 2012 bukan 2011. Hari tidak akan terlalu syahidun lakam alaih ya iman dengan bantu Tuhan menjadi saksi kepada kita dengan kebaikan kita, atau juga akan menjadi lawan dan musuh kita di sepanjang hidup bagi yang lebih lepas UTN. Cari rumah, istighfar, cari suasana, cari lingkungan. Kalau begini hidup kita akan jadi bengkak. Bengkak, besarannya bengkak, botak kepala besar. Tapi hanya memikirkan dunia saja, masa depan kita memikirkan. Kita tidak ingin dengan syarat besarannya pada besar saja, tapi justru dengan syaratnya mematikan sel-sel ibadah daripada hati. Sekali kita tengok hilang semangat ibadah pengabdian diri kita kepada Allah, yang lahir durhaka, yang lahir kesaksian dan kelasakannya waktu kita cari suasana duduk di teman-teman taman mana, duduk di lokasi mana, duduk di perumahan mana, supaya kalau pada saat kita di sana, kalau kita malas, kalau saya terjemahkan dengan udara-udara yang kurang sehat pun, tapi ada terdapat udara segar yang membangkit semangat kita, kegairahan kita, keinginan kita, ibadah kita, pengabdian diri kita kepada Allah. Saya mengerti dengan mungkin tersirat di dalam hati ahbab penampilan di dalam hati para pendengar, ibadah itu tidak mesti dengan zikir, ibadah itu tidak mesti dengan sembahyang, kerja juga ibadah, teknologi juga ibadah, senyum juga ibadah, wadabah subuh ka'ala wajih akhika sadaqah, bersalaman juga ibadah. Ya lah, memang itu sekedar saja. Tapi ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya diibadahkan, ada yang memang pada asalnya itu adalah ibadah, ada di antaranya yang kalau dinyatakan dengan niat yang baik, kalau itu adalah untuk kebaikan, dia akan menjadi ibadah. Jadi beda ini dengan minum. Minum boleh menjadi ibadah kalau dengan nawaitu, kalau dengan niat yang betul, niat untuk kesegaran, niat untuk kesehatan, niat untuk menikmati nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat sebagai tanda kesyukuran. Kita minum untuk kita meluapkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan iringan bismillahirrahmanirrahim, ibadah dengan air yang diminum. Tapi kalau tidak ada minumnya, tangan kiri, yang kedua berdiri simpan, kemudian tanpa ada rasa terima kasih, hanya semata-mata untuk sehat, hanya semata-mata untuk menjangkut kehidupan. Mohon maaf dengan bahasanya, apa bedanya manusia dengan binatang? Jima, sama-sama jima. Yang sudah kawin, dan berapa ramai di sini? Apa sudah kawin? Untuk sebentar. Sabar. 2 tahun, 3 tahun, lama-lama insyaAllah lagi satu. Kalau pada saat manusia melakukan hubungan seks dengan pasangannya, apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan lembu? Apa bedanya dengan keledai?
Apa bedanya dengan gajah? Yang hak gajah itu berapa kali gajah? Berapa kali gajah? Lebih akbar. Cari kamusnya akbar, apa maksudnya? Lebih akbar, lebih akmal daripada yang hak manusia. Perbedaannya dengan pada waktu kita saat berhubungan dengan istri, ada Allahumma jannibna syaitan. Pada masa kita bersama dengan istri, niatnya untuk kita menjaga diri supaya kita tidak lagi terlihat dengan benda-benda lucang, supaya nafsu kita tidak menggugah kita, menyerayu kita untuk berbakti dengan perkara-perkara yang tidak betul, terlihat dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilihat, supaya kita mendapatkan keturunan, mendapatkan diri yang solehah. Sunnah Nabi teramalkan menikah usunnati paman rati paman sunnati panai sabini. Nikah itu adalah sunnahku. Seseorang yang tidak berkenan dengan sunnahku itu tidak termasuk daripada golongan umat, atau tidak termasuk daripada golongan umatku. Begitu itu kita bersabda. Itu perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali. Minum lagi sekali. Dikatakan Nabi kita kalau pada penuh Nabi kita tadi nampak tiga kali. Niat untuk kesehatan. Yang kedua dengan basmalah. Yang ketiga dengan tangan kanan. Yang ketiga dengan merasa syukur. Yang keempat alhamdulillah setelah kita penuh. Lima kebaikan kita boleh dari pada penuh. Yang itu minum juga. Satu liter setengah habis. Apa bedanya dengan sekolah gue yang tak usah? Di situ perbedaan manusia. Jadi kalau saatnya makhluk-makhluk Allah tanya kepada kita, oh kenapa sampai jadi macam itu? Lebur gak dapat kompresi, gak dapat musyawarah, lebur-lebur. Yang digegai sama gajah. Awak jangan kalau risau, ya aku bagi ruang.
kita sekarang ini dilihat besok malam mungkin jadi penuh. Ya penuh secara terpaksa mungkin aman. Tapi kalau mungkin jadi itu hadir sekarang dikehendaki. Besok malam penuh. Menunggu pukul 12 dengan pertanyaan kalau tak percaya itu sudah dapat kita buktikan. Bukan, kemana saja. Apakah kita ikuti siaran langsung daripada Amerika, Kanada, ke Eropa, Arab Saudi, Mesir, yang namanya malam tahun baru, kemaksiatan yang paling banyak berlaku pada malam-malam yang seperti itu. Sehingga kamu menjadi takut. Kenapa Allah ciptakan aku dengan pikiranku menjadi pada malam tahun? Sebab dalam hal itu hubungan saya bebas tidak terhitung, minuman keras tidak terhitung, perkara pura-pura tidak terhitung, semuanya menentang Allah. Kemana? Nah, pergi kemana? Inamu yuhir lah kita melayang. Ya memang melonggarkan dirinya, longgar berlepas dan tidak terlepas daripada cangkang dan juga dari setrum apa anjing manis darah tinggi kemana kira-kira nak lucut daripada benda malam kita akan kita hanya sepakat menunggu detik-detik terakhir kita menunggu kita masing-masing apapun akhirnya 35 menit cukup dan memadai ambil pelajaran dan upaya semampu kita kongsikan sebagian jemaahnya, kongsikan amalan dan miliknya, kongsikan baca dan pikirnya. Kita nikmati masa seperti ini, nanti kita bukan hanya kita saja yang akan pergi, sama-sama akan pergi. Ajak kita teman-teman kita pergi. Kenapa? Sebab kita mempunyai target yang sama, mempunyai kesunahan yang sama, dan juga mempunyai tugas yang sama. Untuk kita menuju kehidupan yang abadi, yang tidak ada penutupnya. Kalau tidak sedar, nanti akan disedarkan oleh mati. Kalau mati yang jadi penyedar kita, kita tidak boleh kembali. Nah, kalau tidak COVID, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit yang ada pertanyaan, kita silakan. Nanti kita akan masuk kembali pada pukul 8. Kalau jemaahnya selama ini mungkin setakat pukul 8 sampai pukul 10 sedikit kita berhenti, saya rasa membuang-buang waktu kita berkumpul kalau tidak ada rasa dan keinginan dari kita bawa-bawa. Ya, maaf yang selama ini berdebat, kalau tidak berkumpul sampai 1000 orang untuk mengaji agama, itu bengkrak usaha kita untuk agama. Berarti kita tidak ada power untuk menggairahkan, untuk menunjukkan semangat kepada saudara-saudara kita dalam rangka untuk bersama. Sama di rumah Allah janda wah silakan yang ada pertanyaan sebelum ini komen salam karena masukan persilakan tapi seperti yang saya katakan tadi penyakit memang sudah merebak. Di kalangan pelajar-pelajar itu ketularan dengan udara yang tidak sehat dan membius karena kita mendengar ulasan-ulasan orang-orang orientalis yang memposisikan agama pada puncak yang paling di bawah sehingga semangat kita jadi mati dan anggota kita tidak boleh kita cerahkan untuk kebaikan yang hanya bergerak untuk kepentingan hidupnya semata-mata dan isinya memanfaatkan kegunaan Allah Jalla wa'ala secara tidak diri sendiri dan tidak dengan cara memberikan izinnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Tanya Pak Kusola.
Tanya saja bab apa itu? Yang dikatakan kita dapat bersama dengan imam kita takbirat ihram. Jadi kalau ada dua situasi, pertama dia dah memang dalam suap ketika imam bertakbir, tapi dia tak terus bertakbir, tapi sehingga imam mula membaca Fatihah baru dia takbir. Kedua, mungkin dia dari pintu tapi dia tak sempat masuk ke dalam suap, tapi imam dah takbir, dia ada bertakbir. Adakah dua-dua jadi dia dapat takbir? Jadi hadis mensyaratkan yudrik at-takbir ataupun al-masadah al-qadim al-salat dan di jamaah dia. Barang siapa melaksanakan sembahyang 40 waktu secara berjamaah riwayat 40 hari, yudrik at-takbir ataupun al-masadah dengan mendapatkan takbir atau yang pertama berdoa bersama imam. Dengan mendapatkan takbir berdoa bersama imam, kutipan Abu Bakar Al-Bahra kami tulis dua kebebasan. Kebebasan daripada penggerakan dan kebebasan daripada infak. Kebebasan daripada penggerakan dan kebebasan daripada infak. Dalam satu rangkaian hadis nanti kita pernah bersabda, lawis takbar tu min amri masjid baru, kalau seandainya aku boleh menyusul kembali dengan masa yang telah lalu, niscaya pada tahun depan aku akan melaksanakan haji tabatul sebagai pengganti haji kiram dan haji ifrad yang nanti kita laksanakan pada tahun yang ke-10. Kita juga ingin mengungkapkan kata-kata semacam itu, bangdul lawis takbar, kalau seandainya kita boleh telah dari mengaji di rumah saja 4 tahun, maka kita akan berpeluang untuk menghidupkan salat jamaah 40 hari. Yudhri kata kira-kira berapa ada cek dekat, maka disediakan segala perlu terpenuhi rumah atau asrama berdekatan. Tak jauh mana kita boleh menghidupkan bekas takat 40 waktu 40 hari secara berjamaah di masjid ini. Dua kesetujuan yang Allah berikan, kebebasan daripada negara dan kebebasan daripada kita. Ulama mengatakan makna daripada mendapatkan takbir al-ihram, antukan biarlah akibat takbir al-ihram imam, akibat takbir imam, akibat takbir imam, takbir pada saat selepas imam takbir. Ulama Syafi'i mengatakan makna daripada mendapatkan takbir al-ihram yang pertama, yang pada saat kita takbir itu dengan imam belum lagi membaca takbir kita. Jadi kalau dengan kita was-was, usahli, fadlatulli, usahli, fadlatulli, harpa, kakadim, ustabilan, tibadi, makmuman, astagfirullah, adimah, bidah, syaitan, rajim, wa'udhu, bila binas, dan binas, bila binas, usahli, fadlatulli, usahli, fadlatulli, Allah, astagfirullah, adimah, wa'udhu, bila binas, itu seluruh hidup tak pernah dapat takbiratul ihram yang pertama, itu kejap tujuannya. Itulah syaitan akan. Jangan sampai kita tumpang dengan godaan syaitan. Tuh, tadi dengan bangsa nafsu. Kita sekarang yang mengalahkan kita bukan lagi nafsu, Tuhan. Mungkin dulu-dulu nafsu, mungkin sebelumnya syaitan. Sekarang terkalahkan dengan bantal panjang, terkalahkan dengan tilang, terkalahkan dengan selimut, terkalahkan dengan udara sejuk, terkalahkan dengan istri kalau berkawin dengan istri atau dengan suami. Banyak hal-hal yang mengalahkan kita sekarang, sehingga dengan manusia yang dikatakan super manusia yang hebat tadi itu sudah tidak sebagaimana dikatakan. Jadi beberapa hari yang lalu anak dengan satu ungkapan dari TV Hijrah, ulasa daripada orang Mesir mengomentari komit pada perkataan daripada syair Al-Azim dikatakan oleh orang Mesir itu yang disebut dengan Syauqi. Syauqi apa? Bukan pada Syauqi kan? Yang mengatakan kum lilmu'alimi hijlah memakzimah kada ayyakuna muhammimu ayyakuna rasulah. Jadi kata dia, dia sampai tak mengulang lagi kata-kata itu. Habis ingat kata-kata itu. Ucapkan penghormatan dan menghadap pada seorang guru, hampir-hampir seorang guru itu menjadi sebagai seorang rasul.
Kadang ya Allah mu'alim wa rasulah. Begitu dikatakan. Katanya, mu'alim yang mana? Yang mau diperumpamakan sumpama rasul, sumpama nabi. Mu'alim tidurnya sampai pukul 8.30 baru bangun. Mu'alim yang pada saat ada berkemana masih di padang lagi. Mu'alim depan Facebook atau juga depan internet dengan benda-benda yang lucah. Mu'alim yang semacam tukang. Jadi katanya seperti haram lah hukumnya. Kalau dikatakan mu'alim artinya cimbung atau juga guru. Kalau itu dikatakan mirip sama dengan seorang rasul. Kata-kata banyak jadi semacam tukang banget kok. Kalau di sekolah sekolah di mana-mana itu sudah merupakan salah satu daripada slogan. Kom, maksudnya bangkit berdirilah kepada seorang guru, kepada seorang itu dengan penuh hormat dan mu'adzim, sebab hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul putusan Allah Jalla wa'ala. Jadi yang seperti tadi itu pernah kejadian di zaman Rasulullah, kalau tidak salah sahabat tapi tidak bernama Urwah, tapi yang bernama ingin mendapatkan takdir ikhram yang pertama dan karena ingin untuk mendapatkan rukuk bersama imam, maka dengan beliau hitungan jalan masih jauh. Nanti kita akan baca Fatihah, nanti kita akan baca surah. Kalau menunggu daripada pintu sana masuk sampai ke sana, sampai kepada barisan pertama dan juga dengan barisan-barisan yang selanjutnya, jelas beliau akan masuk. Maka sahabat tadi kita tadi itu sebelum sampai ke sana masih jauh lagi di sana. Takbir Allahu Akbar, imam sudah rukuk. Imam sudah rukuk, maka dengan rukuk rukuk pada itu jauh lagi, masih jauh, sama sih di depan. Tapi kalau menunggu sampai ke sana, maka ketinggalan rakaat. Takbir di depan pintu sana, Allahu Akbar, rukuk, rukuk sambil berjalan selangkah demi selangkah. Kalau tidak berturut-turut tidak batal, yang batal itu kalau bergerak tiga kali berturut-turut. Ini melangkahnya melangkah sekali dia, melangkah sekali dia, sehingga adalah beberapa satu kemudian sampai ke sana dan tidak masbuk. Akhirnya kejadian tadi itu nanti kita disampaikan kepada baginda, nanti kita panggil, nanti kita doakan dalam waktu yang sama, nanti kita berikan satu arahan, nanti kita kata Zadakallahu khairan wa na'am. Moga kamu lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syafaat yang pertama dan juga untuk mendapatkan syafaat yang berjamaah. Tapi cara macam tadi itu jangan diulang kembali. Cukuplah sekali saja sekali dalam seumur hidup. Kalau tidak, kita boleh perhatikan apa sih? Lama ini kalau tidak terlambat masuk tentu ada takdir dekat pintu sana tentu. Oh, kejadian semuanya berakhir. Ini kira-kira pasukan dikarenya dari mana nih? Rukuk sambil berjalan untuk menghindar saat yang pertama supaya tidak ketinggalan rakaat dengan imam. Jadi kesimpulannya, kalau pada saat kita takbir imam dan baca Fatihah, berarti kita sudah berhutang amalan mendapatkan takbir atau ihram yang pertama bersama imam. Yang lain? Assalamualaikum. Oke, tentang tiga bacaan yang kita baca, pertama doa, yang kedua mana, ketiga dengan salawat, yang mana yang dijaharkan? Secara takdir, baru-baru ini pada masa anda di Kelantan, ini bacaan terutama kita kepada Imam Ibnu Hajar. Jadi di situ ada ulasan, kalau pada saat kita jadi imam, maka sunatkan dengan kita membaca qunut dengan nyari dan dengan lafaz jamak. Allahumma liman hadait wa afina liman afait wa tawallana liman tawallait wa barik lana liman afait dan seterusnya. Satu. Kemudian beberapa pembicaraan kemudian dinyatakan di situ di dalam adat Imam Syafi'i wa yusiru dan disunahkan Islam. Jadi di situ wa yusiru au yastur au yaqul. Jadi kalau kita fokuskan daripada tiga rangkaian kata-kata yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar,
hujan, maksudnya itu kepada makmum. Maksudnya disenangkan dengan imam merendahkan suara, suaranya tidak menyaringkannya, atau yasud dengan menyahut seperti di Mesir. Kalau kita masih merasa pada masa kita di Mesir, Allahumma inna bima hadait amin wa aqina bima afait amin wa tawallana bima tawallait amin wa barik lana bima a'tait amin wa qina bi rahmatika sharra ma qadait amin fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka haqqan innahu la yadillu man wadaita wa la yaqisu man hadaita syar. Di dalam ketitik Imam Syafi'i memang ada semacam itu. Jika dengan kita sama-sama membaca salam puji-pujian kepada Allah, ya Imam, dengan kita dengan sahutan juga dengan jawaban yang semacam itu. Jadi di situ antara dua makna. Kalau kita katakan wajusilu rujuk bahirnya kepada makmum, jelas tidak ada masalah. Tapi daripada kita minhaj Imam Nawawinya, tidak ada keterangan semacam itu. Cuma hanya mengatakan wa yusyarikul ma'mumul imamah di sana. Apakah dengan bacaan yang nyaring? Jadi kita terbuka saja. Baca nyaring elok, baca sehat juga elok, baca nyaring elok daripada sudut mana. Sebab ramai di kalangan makmumnya mesti belum hafal kunut, yang tidak tahu dengan bacaannya sebenarnya. Kunut sebenarnya itu diantara daripada masalah yang diutak-atik sama mereka. Dikatakan Imam Syafi'i tidak tahu hadis ataupun juga salah dalam ijtihad kunut, di mana kunut yang ada itu hanya sekadar kunut fikih ditinggal dengan kunut nazilah saja. Kemarin anak pada masa di Surau Hidayah, saya sebut-sebut dari perkataan salah seorang profesor kita di sini, ikan BTN Malaysia, yang mengatakan Imam Syafi'i memang hebat pada zamannya. Tapi kalau saat Imam Syafi'i itu dibangkit Allah di zaman kita sekarang, saya rasa agak-agak saya lebih hebat daripada itu. Anak pun naik angin pada tutup rinting mulurung, anak begitu dengar dia katakan dirinya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Musibah berperang. Musibah daripada sudut mana? Beliau dari sudut mana kehebatan kita daripada Imam Syafi'i? Masa keturunan Imam Syafi'i ini antara daripada yang mendapatkan sanjungan dan pujian daripada hadis. Nanti kita bersabda, alimul Quraisyin yang la'udhikallal arti ilma. Ulama daripada Quraisy itu akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Sementara yang berkata tadi itu paling memenuhi bumi Malaysia dengan gulai dua pola. Itu fatwa yang pertama pada tahun 2000-an. Rasanya sahur siapa yang saya masuk? Mana ada gulai dua pola? Gulai dua kawah ada. Tapi gulai itu atau tak dengar lagi. Aku tak dengar di tahun 2000-an atau dalam 2001. Dalam ajaran Islam atau Islamia atau Islamia atau apalah dengan nama majalahnya, pertanyaan yang ditanyakan bagaimana hukumnya kalau pada saat dengan gulai kejadian najis masuk tai cicak misalnya. Jadi dijawab bagaimana oleh Bapak Profesor tadi itu, dijawab kalau gulainya dua pala tak mutan najis, tapi kalau gulainya kurang daripada dua pala, gulai itu tak boleh dimakan. Sejak kapan ada cerita istilah dua pala dengan gulai? Dua pola itu dengan air mutlak, bukan dengan gulai kambing, bukan dengan gulai ikan itu mah. Terus berkata semacam itu lagi, tambah rasa. Mengatakan kalau Imam Syafi'i hadir, saya rasa lebih hebat. Dari sudut mana kehebatan? Nasab juga daripada keturunan dari Hashim. Keilmuan, ibadah, makna, pikir, kebaikan. Kita dapat buktikan satu persatu yang dengan kita jauh ketinggalan dan tidak perlu dibandingkan dengan ulama-ulama kita, khususnya a'immatul madzhab. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa jangkari fa inna kata qudhi wa la yuqda alaihi innahu la yadhillu man walaita wa la yusyu man hadir. Baca beramai-ramai imam dengan makmum, oke. Baca secara sir, tapi tidak ada makmum tak baca. Kita baca sir, dikira makmum yang waktu itu senyap pada waktu itu. Jadi kata suara imam sudah tak mendengar, maka itu senyap. Hanya kedengaran sampai kepada Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, terus diaminkan pun tadi. Jadi kalau seandainya dalam keadaan
yang tujuannya untuk memberitahukan kepada makmum tentang bacaan qulut yang selanjutnya, oke, elok kita baca nyaring. Tapi kalau makmumnya terbatas, sulit, dan semuanya sudah hafal doa qulut, oke kita sirkan, kita baca secara sir. Jadi dengan qulut yang diutak-atik tentang mazhab Imam Syafi'i, terbantai dilakukan dalam masalah qunut, hadis itu kata Imam Ibnu Hajar di sanad yang sahih, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqut di salati subhi hatta farqa dunya, senantiasa kata-kata mazala itu berarti berterusan dan selama-lamanya sampai nanti kita meninggal dunia. Senantiasa Rasulullah membaca qunut subuh sampai nanti kita meninggal dunia. Begitu yang disebutkan. Pertanyaan terakhir. Berarti secara tidak langsung
masuk sunnah yang sunnah Islam tercakup di dalamnya. Tapi kalau kita kerjakan sunnah Islam saja, sunnah yang Tuhan kita tidak dapat. Jadi sunnah yang sunnah Islam itu seperti sunnah yang niatul masjid, seperti sunnah yang sunnah wudhu. Jadi kalau kita masuk ke masjid, niat kita sengaja melaksanakan sunnah itu masjid, dapat pahala sunnah yang itu masjid, tapi qabliyah zuhur atau qabliyah asar kita tidak dapat. Tapi kalau pada masa kita masuk ke masjid, karena ada sudah berkumandang, kita niatkan sudah yang dua rakaat tadi untuk melaksanakan sembah yang qabliyah zuhur, qabliyah zuhurnya dapat, dan di dalamnya ada sudah yang tahiyatul masjid. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pukul 8 tepat waktu insyaallah. Kalau terlambat pun paling dalam 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadangan yang diperlukan pukul 8 nanti kita akan membaca kita akan mujarabah di dalam kumpulan amalan-amalan mujarab, dan kalau ada waktu yang kalau ada